COVID-19 ngelantaran ke jumlah kunjungan wisata di Jawa Barat nyirorot. Kukituna pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ngurangan target kontribusi pariwisata karena produk domestik regional bruto Jawa Barat tahun 2020 tapi ke 50% batan samemehna. Pandemi COVID-19 ngabalukarkeun Jawa Barat kungsi nutup saheulaan tempat pariwisata. Dinamprona lain ukur Jawa Barat, sakuliah Indonesia tepi ka dunia ge nyorang lampah anu sarua. Eta hal teh ngabalukarkeun jumlah kunjungan wisatawan boh manca negara boh Nusantara ka Jawa Barat beki nyirorot. Dumasar kana data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, samemehna pihakna boga target kunjungan wisatawan ka Jawa Barat dina tahun 2020 ngahontal 1.820.000 wisatawan mancanegara sarta 51.400.000 wisatawan Nusantara. Tapi kiwari, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat ngurangan target jadi 31.000 ke wisatawan mancanegara turta 18.020.000 wisatawan Nusantara. Samalah target kontribusi sektor pariwisata kana PDRB Jawa Barat 2020 oge dikurangan tina asalna 3,01 tepi ka 3,15 jadi 1,61 tepi ka 1,75%. Realisasi kontribusi sektor pariwisata kana PDRB Jawa Barat di tahun 2019 yaitu hampir 2,94% atau 62,48 triliun. Ini cukup besar, terutama berkaitan dengan kontribusi terhadap sektor pariwisata terhadap PDRB. Kemudian juga di tahun 2020, kita sudah menentukan target 3,01 sampai dengan 3,15. Tapi dengan situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus menyesuaikan target karena kita sudah ada di dalam kontribusi terhadap PDRB yaitu 1,61 sampai dengan 1,75%. Berarti ada penurunan dari target 3,01 sampai 3,15. Dedi Taufik Ngembohan minangka tarekah pingin ngahangkeutkeun widang ekonomi dina sektor pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat ngarojong mangpirang program, salah sahijina Smiling West Java AKB Great Sale ti Saprak 1 Juli tepi ka 31 Agustus 2020. Dina eta program teh masyarakat bisa mesen tiket lalampahan poe ieu anu bakal digunakeun dina bulan Desember jaga. Budi Hartati, Bandung TV.